Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Inung di pembelajaran hari ini. Yuk, sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, yuk kita siapkan alat-alatnya dulu ya. Silahkan anak-anak keluarkan bukunya, juga keluarkan alat tulisnya. Nah, baik anak-anak, sekarang coba anak-anak buka buku paketnya halaman 50. Nah anak-anak sudah membuka halaman 50 ya. Halaman 50 adalah pembelajaran 2. Mari kita belajar bersama-sama. Dino dan teman-teman suka bermain di lapangan setiap hari Minggu. Mereka memilih bermain di lapangan karena luas dan bersih. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu hidup rukun. Mereka bermain dengan gembira. Yuk, kita baca bersama-sama. Bacalah percakapan berikut ini dengan intonasi yang sesuai. Bermain bersama. Hari Minggu pagi, Dio, Vino, Sadi, dan Mila berada di lapangan. Mereka bermain berjalan dan melompat sambil berangkulan. Semua terlihat gembira bermain bersama. Di sini ada gambar ya anak-anak. Di sini ada 4 anak. Ada Dio, Vino, Sadi, dan Mila. Nah, mereka bermain di lapangan. Mari kita baca percakapannya. Ayo teman-teman, lari sambil melompat, kata Dio. Ayo luruskan kaki kanan ke depan. Hup, lompat. Vino menambahi. Teman-teman, jangan cepat-cepat ya, kata Mila. Aduh, gerakanku salah, Mila menambahi. Itu tadi adalah percakapan antara Dio dan teman-temannya ketika bermain berjalan dan melompat. Sekarang coba perhatikan halaman 51. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu anak-anak jawab ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan kalimat lengkap ya. Kalimat lengkap ya anak-anak ya. Nomor 1 kita baca. Kapan anak-anak bermain di lapangan? Nah, jawabannya dengan kalimat lengkap. Tidak hanya langsung jawabannya. Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1, kapan anak-anak bermain di lapangan? Anak-anak menjawabnya jangan hanya Minggu saja atau hari Minggu saja, tapi kalimat lengkap itu cara mengerjakannya dengan menuliskan kembali separuh dari pertanyaannya dengan cara menghilangkan kalimat tanyanya ya. Jadi jawabannya bagaimana? Kapan anak-anak bermain di lapangan? Nah, kalian bisa menjawab dengan kalimat lengkap yaitu anak-anak bermain di lapangan pada hari Minggu pagi. Begitu adalah cara menjawab dengan kalimat lengkap. Coba nomor 2. Siapa yang bermain bersama? Jawabannya dengan kalimat lengkap dengan cara dihilangkan dulu kata tanyanya. Jawabannya bagaimana? Yang bermain bersama adalah, baru kalian jawab siapa yang bermain bersama. Begitu juga nomor 3, 4, 5 ya. Menjawab dengan kalimat lengkap dengan cara dihilangkan kata
tanya. Kemudian, ayo mencari tahu. Anak-anak di sini diminta untuk mencari kalimat ajakan yang ada di percakapan tadi, yang ada di percakapan halaman 50. Mana saja kalimat ajakan yang ada di sini? Mana saja? Nanti silakan anak-anak tulis di halaman 51. Sedikit Bu Inung ulang kembali, ciri-ciri kalimat ajakan biasanya didahului dengan kata ayo atau mari. Begitu ya anak-anak. Nah, itu dia pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sudah semakin paham ya. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat belajarnya, tetap sehat, tetap ceria. Assalamualaikum.